tadi telat kesininya, ada pesanan? Tadi jam berapa sampai sini ya? Sampai sini tadi jam kurang. Jadi sudah kita beli tiket buat naik LRT, beli ice, jadinya ya? Sampai sini udah gelap, mendapatkan view, udah dapat view-nya siang, dapatnya malam. Gak apa-apa, lain kali bisa sini lagi, tapi gak time. Sumpah, orangnya banyak banget, kayak lautan manusia dari ya, berbagai belahan Asia. Macam-macam ya, orang ada di sini. Ada Indonesia, ada India, ada Melayu, mana lagi? Bangladesh, Nepales. Dan kayaknya kita mau ngabuburit, kok ngabuburit sih? Kita mau menghabiskan malam di sini. Sampai nanti pukul berapa ya kita pulang? 10 boleh. 9 boleh. Gedung ini semuanya lampunya nyala. Di belakang kami ini ada 3 lampu. Kisah. Tutup aja lampunya ngikutin. Tertutup sama lampu muka kita. Ya, itulah kalah glowing. Tapi enggak apa-apa sih. So, kita di sini ini kan lebaran terakhir kita di sini. Ya, itulah. Jadi kita menghabiskan menikmati malam. Biasanya kita menikmati siang, sekarang menikmati malam. Nah, inilah banyak gedung-gedung tinggi di belakang saya juga. Ada hotel. Itu ada menara KLCC, menara KL, menara KL Tower, Tower KL, KL Tower di atas itu ada Tower KL, dan kalau kita ke situ kita bisa ngelihat seluruh pemandangan Kuala Lumpur. Keren kan? Keren. Dan di belakang aku lagi nih yang gedung warna kuning. Nah, itu tuh yang nyala. Pabrik. Pabrik Bank. Nah, itu tempat kita menabung. Nabung duit. Tapi malam-malam gini ya situ tutup sih. Tapi keren gedungnya nyala. Sama kayak KLCC, bedanya KLCC warnanya putih. Dia warnanya emas, emas gold. Macam di Mesir kan. Macam singa-singa zapin-zapin gitu deh di Mesir. Iyalah, dia udah kayak Cleopatra. Kita menyesuaikan. Oh, BTW, gedung kita kembar loh. Enggak sengaja. Endorse. Endorse. Sebenarnya kita tuh banyak endorse gitu. Jadi tudung kita ya banyak yang kembar gitu. Bukan pasaran, bukan. Cuman ya tuntutan profesi untuk jadi endorse. Jadi, nah sini ini apa ya? Gedung-gedung ada. Oh, masih dalam pembangunan. Gedung itu belum jadi 100% belum. Yang bangun orang. Ya, itulah pemandangannya kurang lebih. Tadi naik bus kumpulan banget. Jadi enggak aku video enggak. Kalau boleh usul nih ya, janganlah naik bus ke KLCC. Aduh, pada tem-tem kayak gini. Enak naik KTM. Apalagi tem-tem saya. Banget, banget banyak orang. Itu yang enggak enaknya. Jadi kita tadi kesini tuh susah nafas. Masal nggak bisa nafas di situ, banyak orang lalu, banyak orang yang mau naik, ada yang mau keluar, ada yang mau naik. Jadi semua orang tuh pengen pergi ke LCC karena di sini adalah pusat pusat ibu kotanya. Iya, ada pusat. Jadi semua orang semacam kalau di Indonesia ini tuh di Jakarta macet banget, Kuala Lumpur benar-benar kotanya macet-macetnya. Tapi kebanyakan malah orang dari luar loh, bukan orang Malaysia asli. Kalau yeah, orang Malaysia aslinya semua balik kampung. Balik kampung. Kita yang meramaikan. Boleh dulu ya, dadah.